Kita langsung bergabung dengan konferensi pers yang tengah dilakukan oleh PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Membawa pada koridor konstitusi. Yang kedua, kita berharap juga klaim-klaim politik ini tidak kemudian menciptakan suasana kehidupan pasca pemilihan menjadi suasana yang tidak kondusif. Tapi kami yakin dan kami percaya para elit dari kedua kubu Pilpres itu memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi dan tanggung jawab besar yang tinggi. Maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kedua pasangan dan para pihak betul-betul sabar menunggu hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU dan tidak mengembangkan pernyataan-pernyataan, perhitungan-perhitungan spekulatif atau yang tidak membawa kita pada konstitusi di mana resmi kewenangan itu ada pada KPU. Itulah sikap dan pandangan kami seperti yang tadi telah dibacakan. Pada butir ke-5 atau ke-6 tadi yang ada disebutkan, Muhammadiyah meminta agar KPU Bawaslu bekerja lebih profesional gitu. Baik, itu tadi pernyataan resmi dari Ketum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, yang memohon kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk sabar menunggu hasil resmi KPU dan tidak mengeluarkan pernyataan spekulatif. Itu memang kesepakatan kita semua agar pasca hari pemungutan setidaknya kita harus menanti hasil resmi dari KPU yang kemungkinan akan disampaikan pada bulan Mei mendatang ya, Pak Fritz? 22 Mei. 22 Mei mendatang, baik.